Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Saya lahir dengan nama Tionghoa, Kue Jun An. Artinya? Kue itu nama family. Jun itu kalau nggak salah, kemarin saya tanya teman-teman gudang dari Tiongkok, Jun itu handsome, cocok, handsome. An itu selamat. Jadi kalau cerita dari nenek itu dulu, saya lahir namanya Kue Jun Lian. Lian itu katanya lian dari bunga atau apa, saya kurang tahu. Lalu waktu kecil, bayi saya itu sakit-sakitan terus, Mas. Jadi papa saya sering cerita bahwa katanya biaya saya ke dokter itu bisa tuh beli mobil satu waktu masa kecilnya. Nah, lalu kakak dari kakek saya, jadi kakak perempuan dari kakek Simbah ya, itu menyarankan namanya diganti aja. Jangan Lian tapi An. An itu artinya selamat. Jadi nama saya sebenarnya selamat. Mat. Orang tua saya ya istilahnya tidak terlalu banyak mengatur waktu itu, karena zaman itu orang tua itu sehari-hari hanya bekerja untuk mencari makan, mencari duit untuk bisa makan keluarga. Kan beda dengan orang tua sekarang, karena saya memang dari keluarga yang istilahnya itu bukan keluarga kaya kan, sehingga orang tua saya ya sehari-harinya ya itu tadi bekerja untuk cari makan, sehingga tidak mengarahkan seperti orang sekarang kan, wah anakku harus jadi dokter, anakku harus jadi apa, jadi pilot dan sebagainya. Ya waktu itu saya sekolah di sekolah negeri, jadi satu-satunya yang Tionghoa hanya saya. Nah kan namanya anak cowok-cowok kan sering nakal-nakal biasa kan, kadang saya didorong, dipukul, kemudian cino-cino gitu, kalau di desa kan gitu, dilempar batu gitu. Nah yang sering membela saya itu justru cewek-cewek, teman cewek. Makanya saya dekat dengan teman-teman cewek. Jadi itu juga membentuk saya. Memang saya feminin dari kecil ya. Jadi kemudian semakin dekat, semakin banyak bergaul dengan cewek gitu. Saya sempat bukan depresi, tapi saya pasti akan punya tekanan stressing ya. Batin itu pasti ya. Cuma itu saya simpan sendiri. Sempat saya pernah menjadi orang yang introvert. Saya nervous melihat orang, ketemu. Apalagi di sekolah, saya masih ingat. Kalau masuk kelas SMP dulu, saya itu pasti kalau masuk jam 7 kan, kalau saya datangnya lebih awal, saya akan berdiri jauh dari pintu masuk sekolah. Ya, saya kesibukan apalah, pura-pura apa gitu, nunggu teng-teng-teng. Karena biasanya yang anak-anak teman cowok-cowok itu kan pada duduk-duduk di depan, dan kalau saya lewat, waduh, diurak saya. Diurak istilahnya. Nah, itu kan membuat saya nervous. Dulu saya kalau jalan di depan orang atau apa gitu, saya pasti gigit ini, Mas. Gini. Terus keringat dingin semua, pokoknya semua berkeringat. Pasti yang gigit gini, menarik sekali. Gendut-gendut gitu. Nah itu dulu. Tapi dengan menari, itu yang luar biasa. Makanya saya sering memberikan masukan. Bahwa dengan menari, dengan belajar tari atau seni apapun, itu mendidik anak untuk menjadi lebih self-confident, percaya diri. Sehingga saya pun sekarang ngasih seminar, berbicara di depan umum dengan lancar tanpa grogi. Itu terbentuk karena saya sering tampil menari di depan umum itu. Menari. Menari itu kan mengekspresikan rasa harus dengan jujur dan dengan tulus. Nah, itu yang penting. Jadi memang ini sudah merupakan talenta yang diberikan kepada saya bahwa saya harus menari, harus menjadi penari.
katanya zaman dulunya sebelum saya lahir di bumi, katanya lo ya, saya itu dulunya penari di kuil-kuil katanya. Adit itu anak saya kan dia nggak senang nari sekarang. Dulu kecilnya kan suka nari kan. Sekarang dia sukanya itu fotografi dan dia futsal kan hobinya itu. Maco banget itu. Dia bilang, om, dia kan nggak mau, dulu kan sering waktu kecil ngomong, ih bapak jadi banci gitu kan. Dia anak kecil kan, tapi saya memberi pengertian ke dia secara wajar-wajar aja, iya. Makanya saya kalau waktu dia kecil dulu kan, saya dandan, tak dudukan, suruh lihat. Jadi dia bisa merasakan gimana papahnya menjadi perempuan dalam profesinya sebagai penari. Jadi mendidiknya, saya suruh mikir sendiri, melihat. Ya kan, jadi kan bisa cerita ke teman-temannya. Dan kalau saya mengantar dia ke sekolah, ya saya tidak akan pakai kain lah. Iya. Kecuali saya harus tampil. Waktu sekolahnya ada perpisahan, saya kan harus tampil dengan soimah gitu kan. Ya saya tentang perempuan. Tapi kan sebagai profesional penari ya. Dengan perempuan itu dendam saya akan menunjukkan kualitas dendam saya begitu. Jadi makanya saya kerja keras belajar tari di mana-mana khususnya tari perempuan sampai benar-benar saya bisa menyamai wanita menari. Itu yang memang kerja keras saya berdarah-darah dan bukan hal yang gampang, tapi akhirnya semua ya rencana Tuhan. Tuhan memblessing ke saya bisa mewujudkan apa dendam saya. Tapi itu kan dendam yang baik. Karena bukan dendam membunuh atau dendam kemudian apa ganti menghujat kan gitu. Saya banyak dengarkan orang, tapi Tuhan sudah meninggalkan saya melebihi yang ekspektasi saya, ya kan? Sampai saya bisa ke luar negeri, 5 benua sudah saya datangi, banyak universitas mengundang saya, di luar negeri ketemu dengan teman saya yang kami sama orang bule, lagi hamil. Saya diminta mendoakan perutnya yang hamil. Itu kan buat saya mengharukan ya. Kalau di Indonesia sering loh mas saya tuh bilang, aduh saya ini penari cross gender, lanang jadi wedok yang kadang-kadang nggak dianggap. Dilecehkan. Nah, kalau orang-orang hamil datang ke saya minta meraba perutnya, didoain bayinya itu kan, saya kan kadang-kadang fenomena apa, ya? Kemarin saya kan kontrol di mana? Di pam dirapin masih ya. Saya waktu mau masuk lift saya naik pakai kursi roda
ada wanita gendong bayi, deketin saya, dia bilang, Mas Didi, ini anak saya udah lahir yang kemarin didoain. Jadi ternyata saya habis doain dia, kan nggak ngerti, saya nggak ingat kan. Ini anak saya lahir sehat, Mas Didi, makasih ya, gitu. Gitu-gitu kan saya nggak ngerti kan, ketulusan dia ya, dia minta gitu. Padahal saya doanya ya sebisa-bisa saya kan, Mas, saya harus doain bayi itu harus doa apa. Ya sebisa saya mendoakan si bayi gitu. Nah begitu itu kan buat saya kan mengharukan ya. Dan itu berkali-kali, Mas. Di banyak daerah gitu, saya nggak ngerti itu ya, saya melakukan aja apa mereka mau ya. Tapi terutama di Jepang yang saya mendapatkan kesan lucu. Itu kan orang melihat kesenian Indonesia itu kan semuanya kan yang serius, Mas. Kan jarang melihat tari komedi kayak yang saya lakukan. Jadi penontonnya kan serius gitu. Mungkin kalau lucu mereka akan ketawa. Nah, pernah saya waktu apa habis pertunjukan, lalu ada ibu-ibu masuk bilang itu dia nangis, Mas. Nangis sambil ketawa. Maaf ya, saya tadi melihat kamu nari, saya ketawa sampai menangis. Tapi saya nggak berani bersuara karena kan nggak boleh ketawa gitu. Aduh, saya itu dalam hati ketawa, Mas. Jadi akhirnya sejak itu, kalau saya mau tampil, MC-nya itu memberitahu ke penonton. Kalau tarian, kalau Didi sang menari, karena dia komedian, kalau lucu boleh tepuk tangan, boleh apa, boleh ketawa gitu. Sejak itu, Mas, jadi wah, itu selalu lucu, wah, banget begitu. Nah, karena kan saya mengeluarkan kata-kata bahasa Jepang yang satu dua potong gitu kan, yang untuk lucu-lucuan gitu kan. Sejak itu baru, jadi ternyata memang penonton di Jepang, mungkin nggak hanya di Jepang ya, saya nggak tahu, tapi di Jepang tuh orangnya serius-serius. Jarang melihat tontonan komedi tari Indonesia, jadinya kan mereka takut mau ketawa. Tari itu kan bagian daripada upacara kan, dulu-dulunya bagian dari ritual agama atau ritual apapun ya, tradisi kan, yang kemudian perkembangannya bisa hanya menjadi hiburan atau menjadi tari pergaulan dan sebagainya begitu. Tapi awalnya sebenarnya ritual di candi-candi. Sampai sekarang masih mas, ketika topeng full ritual sampai sekarang? Kalau saya iya, topeng-topeng tertentu memang ada ritualnya. Iya, karena saya harus masuk ke karakter itu. Wow. Jadi saya harus merubah saya menjadi karakter topeng itu. Tapi saya selalu, karena selalu saya apa, melakukan sesuatu, saya pasti didasari dengan doa. Doa itu penting. Saya rasa tidak hanya untuk menari. Dalam kehidupan kita pun, segala sesuatu, kalau kita awali dengan doa, pasti insya Allah akan berjalan lancar dan tidak ada halangan. Kita tidak bertopeng yang di hadapan Tuhan aja. Jujur. Sebenarnya kalau disuruh memilih yang paling itu agak susah. Okay. Karena semua topeng punya karakter berbeda-beda. Ya. Jadi saya berusaha untuk, apa istilahnya, ini spesifikasi, seperti begini, tari-tarian di Nusantara itu kan beragam. Tapi kan kita nggak bisa membandingkan tari
Dayak dengan Bedoyo, ya kan? Mereka punya kelebihan dan kekurangannya sendiri atau punya apa ya istilahnya keunikannya masing-masing begitu. Ya. Saya kasih yang putri yang galak kontras ya. Nah ini dari Bali karena ini pakai tali. Pasti atau wayang orang ada tokoh cakil yang perang dengan kalau saya ini ruang koleksi ini. Nanti saya kepinginnya nanti akan ada yang mengelola. Kalau saya sendiri, saya setelah pandemi saya kan nggak mampu, Mas. Karena ini kan butuh perawatan, butuh maintenance yang tidak murah. Harusnya kan ruangan ini ber-AC, ya. Kemudian harus ada alat-alat untuk penyerapan uap air di udara, ya. Lalu proteksi setiap item di sini itu kan butuh perawatan yang khusus, Mas. Nah itu saya nggak mampu, secara finansial saya nggak mampu. Mungkin di Indonesia jarang orang yang punya miniatur segila saja. Masih ada 37 di box ini belum saya susun. Nah itu kan masih kegilaan-kegilaan saya itu ternyata sekarang bisa menjadi sesuatu yang bisa untuk apa ya bahan inspirasi atau edukasi ya terutama untuk generasi muda. Seperti tokoh yang modern ini kan kalau generasi muda kan hafal mulai dari Spider-Man ya tokoh-tokoh Marvel lalu yang Jepang itu Ampamang ada apa Doraemon ya. Lalu yang dari barat itu kan semua tahu. Nah itu yang modern, tapi kan saya harus membandingkan ini yang klasiknya. Jadi orang anak-anak muda sekarang tuh bisa apa? Membuat komparasi. Jadi kalau yang saya alami atau saya pelajari, saya banyak belajar ya. Seperti misalnya, saya kan sering dikasih istilah sama teman-teman orang seniman luar negeri. Saya itu seniman yang cross border. Cross bordernya itu yo cross border gender, yo cross border religious, ya cross border etnik dan sebagainya begitu. Ya memang benar kan saya itu kan kalau dipikir cross border ya, wong saya itu campuran Jawa dan Cina. Jadi saya belajar budaya Cina dan budaya Jawa. Saya bisa memadukan itu. Kemudian masalah religius, saya juga banyak belajar dari agama lain. Saya selalu bersandar ke dia. Saya selalu ingat beliau. Karena saya merasa tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa. Saya nggak ada apa-apanya. Dan banyak sekali doa-doa saya dikabulkan. Itu saya benar-benar luar biasa. Tuhan sudah ngasih banyak ke Mas Didi. Kalau dibalik, apa masih belum bisa ngasih itu kadang? Mencoba. Nah, banyak itu. Aku nggak bisa jawab. Aku masih belum bisa ngasih apa-apa. Tapi paling enggak, setiap kali saya melangkah, saya pasti berdoa. Karena itu yang bisa saya lakukan. Sorry ya. Metro TV.